Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar angka menggunakan bahasa Kantonis atau bahasa Hong Kong. Untuk angka, kita harus hafal angka dasarnya dulu, 1 sampai 10. Lalu, kalau sudah hafal, untuk angka berikutnya kita bisa mengikuti. Oke? Markibel, mari kita belajar. Oke, yang pertama itu 0. 0 itu leng. Lalu 1 yat, 2 yi, 3 sam, 4 se, 5 m, 6 lok, 7 chat, 8 pak, 9 kau, 10 sap. Nah, untuk 1 sampai 10 ini harus benar-benar hafal, oke? Nanti untuk 11-nya kita mengikuti. 11 itu 10 sap ditambah 1 yat, sap yat. 11 sap yat. 12 10 ditambah 2. 10 hai sap, 2 itu yi. Jadi sap yi. 13 sap sam. 14 sap se. 15 sap m. 16 sap lok, 17 sap chat, 18 sap pak, 19 sap kau, 20 yi sap. Nah, untuk 20 ini juga beda. Kalau 20, satuannya di depan, puluhannya di belakang. Satuannya itu yat yi sam tadi. Kalau puluhannya sap. Jadi 20 satuan yi terus ditambah belakangnya sap, jadi yi sap 20. Kalau 21 gimana? Nah, kalau 21 ini 20 dulu ditambah 1, yi sap yat, yi sap yat. 22 yi sap yi. 23 20 yi sap ditambah 3, sam yi sap sam. 24 yi sap se. 25 yi sap m. Untuk angka puluhan semuanya juga sama. 30 40. 30 sam sap, 40 se sap, 50 m sap, 60 lok sap, 70 jat sap, 80 pak sap, 90 kau sap, 91 kau sap yat, 92 kau sap yi, kau sap sam, kau sap se, kau sap m, kau sap lok, kau sap chat, kau sap pak, kau sap kau, yat pak. Untuk 100 udah beda lagi, yat pak 100, yat pak. Kalau 101 yat pak leng yat. Ingat ya, ada lengnya di tengah. 100 yat pak, leng yat 101. Nah, kalau 102 yat pak leng yi. 103 yat pak leng sam. Satuannya di belakang. Sam yat pak leng sam. Nah, kalau 500 pak. 700 jat pak. Nah, kalau ribuan itu juga beda lagi. Kalau ribuan itu jin. 1000 yat jin. 1500 yat jin empat. 3500 sam jin empat. 4000 se jin. 8000 pak jin. Nah, untuk 10.000 itu yat man. 10.000 yat man. Puluhan ribu itu man. Ingat ya, kalau yang ribuan jin, puluhan ribu man. Contohnya 30.000 sam man. Kalau 50.000 man. Nah, kalau 100.000 gimana? Kalau 100.000 itu sap man. Oke? Oke, sudah mengerti kan? Kalau masih belum paham, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.
Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan pengucapan ya. Kita sama-sama belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.